Pembalap tim Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, membeberkan target utama yang ingin dicapainya di kejuaraan dunia MotoGP musim 2020. Morbidelli berharap bisa hasil yang lebih baik dibandingkan sang tandem, yakni Fabio Quartararo. Sebagaimana diketahui, Morbidelli dan Quartararo hampir dalam waktu bersamaan direkrut oleh manajemen tim Petronas Yamaha untuk menjadi pembalap mereka di MotoGP 2019. Pada awalnya, Morbidelli diprediksi bakal jadi pembalap utama tim Petronas Yamaha. Pasalnya, selain lebih berpengalaman, Morbidelli sendiri memiliki popularitas yang lebih baik dibandingkan Quartararo. Akan tetapi, yang terjadi di MotoGP 2019 justru berbanding terbalik dari prediksi orang-orang. Quartararo justru berhasil menunjukkan performa gemilang bersama tim Petronas Yamaha SRT. Terhitung dari 19 balapan yang dilaluinya di MotoGP 2019, pembalap berusia 20 tahun tersebut berhasil mengklaim 7 podium. Performa impresif tersebut pun mengantarkan Quartararo menjadi pemenang Rookie of the Year MotoGP 2019. Quartararo berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lainnya di MotoGP 2019, semisal Joan Mir, Francesco Bagnaia, serta Miguel Oliveira. Melihat performa menjanjikan yang diperlihatkan Quartararo, Morbidelli sendiri tak menutupi bahwa dirinya sedikit jengkel. Maka dari itu, Morbidelli pun bertekad untuk memperbaiki performanya agar bisa meraih hasil lebih baik dari Quartararo di MotoGP 2020. Sejak Silverstone, kami memperebutkan posisi 5 besar di setiap pekan, kecuali Australia, jadi ini level yang baik. Saya puas atas jalannya musim ini, terutama paruh kedua. Mungkin saya terlalu banyak kecelakaan, tapi kadang ada kalanya pembalap mengalami musim seperti ini, ucap Morbidelli, seperti disadur dari GP1. Tentu sulit, saya rasa sulit bagi semua orang. Fabio datang dari dasar, namun langsung meraih hasil baik, dengan performa yang baik, lap-lap yang cepat, sulit dipercaya. Jelas awalnya sulit, tapi kemudian ia tetap pembalap seperti rival lainnya, dan saya akan mencoba bekerja sangat keras demi mempersiapkan musim depan dan siap bertarung dengannya, demikian kata Morbidelli.